Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Cora Nonyu. Kali ini akan membuat dodol atau lempok durian karena lagi musim panen lumayan banyak nih hasil durian kampung. Seperti apa keseruannya? Ikuti terus. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih bagi yang sudah nonton dan terus mengikuti video kami. Seperti apa keseruannya pembuatannya? Ayo terus. Tetap belum. Enggak kecewa pokoknya. Tadi malam panennya kan? Malam tadi panennya. Rumput apa ke kebun? Om bawa 2-3 uti. Satu untuk bonusnya makan nih. Assalamualaikum. Salam. Nah. Panen durian musim-musim rencana mau dibuat apa ini namanya lempok nih, hasilnya seperti apa nanti ikut terus. Kamu dari sana yang kena semua kulit-kulitnya nih. Nah, ini lempok asli tanpa gula diaduk-aduk nanti jadi jenang asli. Ini posnya, pos durian ini. Kita lagi petani durian. Sepatah durian unggul. Nyaman tuh biru. Biru durian enggak mau ya. Ora tawan loh emang. Apanya ya aja. Daun. Ini langsung diaduk nanti pakai api kurang lebih kalau setengah hari jadi ngaduk tuh sampai jadi jenang tidak ada biji. Ini asli durian Kalimantan, durian lokal ya, durian berpuluh tahun. Enak sih. Wih, nah, tak ada biji dah. Masalah. Enak ini yang tadi. Enak ini. Mantap pokoknya. Oke. Bang, gue enak bang, asli bang. Gue enak mana bang? Gue enak mana bang? Asli bang. Wih, tau. Enak kan? Durian emprit ya? Ini enak, gue enak. Oh, di sini tipis, tipis. Gue enak kan? Wih, ini emang super. Masih ada pahit-pahitnya. Asli lah. Kecil tapi emang luar biasa nih. Kecil bijinya. Hidup, hidup, hidup. Makan hidup. Makan. Ya, makan hidup dulu. Udah, soalnya mantap. Mungkin putus. Berapa banyak orang dapat di sini namanya?
Baru 50 lebih, nak 60 lah kayaknya. Pokoknya dijamin tak kecewa di Kalimantan ini. Lagi musimnya 1 cuma 15 20 udah paling bagus tuh. Ada juga 2000 kalau di tempatnya 2000 punya kami. Mang, ini dipasuk itu, Mang. Nah, ini. Kita misi. Aduh, hei. Apa biasa tuh? Kita memang nggak dibuang. Sambil makan lagi. Pokoknya tak buka. Pahit-pahit nyaman ini, agak kuning, pahit-pahit sedap. Ya, ini hasil akhir pengupasan durian. Untuk proses pembuatan tempok itu cuma menggunakan gula pasir secukupnya. Jadi aduk sampai kalis menjadi tidak melekat lagi. Ini tadi kurang lebih buah sekitar 40-an ada enggak tadi ya? Sekitar 40 gitulah kurang lebih. Buahnya ini luar biasa nih. Alhamdulillah. Rezekinya hari ini nanti sampai kirim ke Pulau Jawa nih. Mantap. Ini kulit-kulitnya. Ini durian lokal. Saksikan terus gimana prosesnya. Nah, ini masih dibuang biji. Dari bijinya nih pengupasannya. Ya, mau dibuang. Panen biji yang buang. Belum puas sama ini. Proses pemisahan antara daging dengan biji ini durian biar ngaduknya lebih mudah pembuatan prosesnya. Kalau enggak ini pastinya berat aduknya. Kalau diaduk segini bisa, tapi tenaganya luar biasa ngaduknya tuh. Ini sih kan enggak nyoba aja tuh, kasihan nyari. Nah, nanti Pak Isman ternyata ada nanti ini. Ini proses pembuatan untuk mengawetkan alami. Buah durian. Rasanya hain, jangan lupa ya. Lanjut ke sini biar enggak lengket, kalau ke wajan lengket. Aduk kurang lebih 2 jam ya jadi ya. Jadi kalo 2 jam segini jadi 2 jam. Ini buat dodol durian atau jenang durian lempok. Asli. Lempok. Kalau jenang tuh pakai. Ini lempoknya. Pakai tepung beras, pakai kelapa kalau jenang. Ya, tapi kalau Jawa tuh taunya ya sama. Jenang, pokoknya ini kan jenang, dodol. Kalau sini lempok terkenal tuh. Cuma durian asli dengan gula. Pengawetnya gula alami. Posisi kompor agak kecil ya, Lie. Kecil kompor. Aduk sampai kalis. Biar nyatu dulu. Udah agak warna agak ke coklatan. Lalu gula dimasukkan.
Ini 3,5 kg gulanya, 1 kg cukup nih. 3,5 kg? 1 kg cukup gulanya. 1 kg gula cukup takarannya. Aduk terus sopanya. Belum nggak masak nih, Mang. Ya. Besok masak, Mang. Tunggu ya, saya terakhirnya nanti. Ini poin prosesnya nih. Lama, agak lama, namanya buat dodolnya agak lama. Kalau mau cepat, dodol tak dalam, agak lama. Tarakan juga sama dulu. Nah, ini ditambah gula nih. Udah agak kalis. Tinggal menguningkan. Jadi itu. Kalau udah tak lengket, bijinya udah lepas aja masaknya. Masak. Pokoknya ini pengawet alami. Gulanya? Pakai gula. Ini kan 3,5 kg. Diaduk lagi. Ini kan cair lagi nanti diaduk ada gulanya. Durian, durian, durian. Dol durian, lepok durian. Sip. Lanjut. Ya, ini proses akhir dari buat dodol durian atau lempok ya. Kalau sini punya lempok. Kemarin dari warna putih, sekarang udah coklat dan ini contoh udah jadi. Bijinya sudah melepaskan diri dari dagingnya. Nah, udah mantap. Tinggal pengemasan dibungkus kecil-kecil. Untuk stok makanan sebulan 2 bulan tahan ya. Tahan sebulan 2 bulan tuh. Karena pengawet alami. Ini rencana mau dikirim ke luar Kalimantan ya, ke Jawa nanti. Untuk oleh-oleh. Ya, terima kasih telah menonton video kami. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantik.